Ketika seorang muslim meninggal dunia, kesempatan emas untuk kita memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tiga. Yang pertama, memandikan si mayit, itu pahalanya apa? Diampuni dosanya 40 kali. Riwayat yang lain diampuni dosanya 40 dosa besar. Dengan syarat yang memandikan menyembunyikan aib-aib yang dia dapati pada si mayit. Yang kedua, mengkafaninya. Apa keutamaannya? Allah akan memberikan pakaian kepada dia dengan sutra dari surga. Dan yang ketiga, menggali kuburan. Apa keutamaannya? Di sini disebutkan menggali kuburan dan dia juga yang ikut memasukkan si mayit ke dalam kuburan tersebut. Pahalanya itu seperti pahala membuatkan rumah buat si mayit. Di mana si mayit itu ditempatkan di rumah tersebut sampai hari kiamat.